إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه معاشر المسلمين أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sang Jumat yang Allah muliakan, kita awali khutbah ini muji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat dalam bentuk apapun. Bahkan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita merupakan nikmat yang kita syukuri. Jika mulut kita sanggup mengucapkan kalimat tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal buruk yang Allah timpakan kepada kita beransur-ansur akan berubah menjadi kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, "Idza qulta alhamdulillah faqad syakarta fazadak." Apabila kamu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah anggap itu sebagai ungkapan syukur, dan dengan rasa syukur itu Allah akan tambahkan nikmat-nikmat pada dirimu. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan bersabar, kekuatan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang Allah takdirkan untuk kita, baik yang kita anggap baik maupun yang bagi kita merasa itu tidak baik. Maka ketahuilah Allah Maha penyayang bagi hamba-Nya, dan yang paling mengerti apa yang dibutuhkan hamba adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba tersebut. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelak di dalam surga, dalam kitab Ibnu Katsir dikisahkan, kelak di dalam surga ada orang-orang yang menyelonong masuk ke dalam surga, cepat masuk surga. Maka para malaikat penjaga bertanya kepada orang-orang yang menyelonong masuk surga ini, apa yang membuat kalian masuk surga? Abi ghairi hisab, apakah kalian tidak dihisab dulu? Artinya apakah kalian tidak dulu dihitung amal baik dan amal buruk kalian? Maka orang-orang yang langsung masuk surga ini tanpa dihisab berkata kepada malaikat ini, kami masuk surga tanpa hisab. Apa yang kalian amalkan? Nahnu sabirun, kami adalah orang-orang yang selalu bersabar. Maka satu amalan yang ternyata membuat kita bisa masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab, di antaranya adalah selalu bersabar terhadap apa yang Allah perintah, yang Allah takdirkan untuk kita. Maka hadirin sang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kita sedikit akan mengulas sebenarnya mengapa tingkat kesabaran ini menjadi satu amalan yang besar di dalam Islam, sehingga bahkan ada orang yang akan masuk surga bighairi hisab. Kita ini jika dihisab, hisab itu maknanya dihitung, maka mungkin di antara kita tidak ada yang layak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jika dihitung dengan jujur berapa kebaikan dan kesalahan kita, berapa zikir kita, berapa pula carutan yang keluar dari mulut kita, berapa kita mengingat Allah dan berapa waktu yang kita habiskan lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, berapa uang yang kita masukkan ke kotak infak itu dan berapa uang yang kita habiskan untuk berpoya-poya,
maka hampir dan hampir kita katakan, bahwa jujur kita mengatakan mungkin kita tidak layak masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita melihat bagaimana ibadah-ibadahnya para sahabat Rasulullah, bagaimana kesungguhan ibadah para ahli-ahli ibadah, para wali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak seperti Umar bin Khattab yang salat tahajud dari Isya sampai subuh. Kita tidak seperti Utsman bin Affan yang 4 kali khatam Quran dan malam kali juga khatam 4 kali Quran. Kita tidak seperti Tamim Ad-Dari yang 1 rakaatnya sanggup mengkhatamkan Al-Quran. Kita tak seperti Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang setelah Rasulullah wafat tidak pernah makan sekalipun di siang hari karena berpuasa. Kita tidak seperti Imam Syafi'i yang setiap hari khatam Quran. Kita tak seperti Imam Hanafi yang setiap kali khatam Quran. Kita tak seperti Imam Maliki yang 1 hari bisa salat sunnah sebanyak 300 rakaat. Kita adalah orang-orang yang jumlah ibadahnya minimalis tetapi maksiat-maksiatnya besar. Maka kalau kita dihisab, maka sungguh kita tak sanggup menadahkan kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang Maha Pengasih yang lagi Maha Penyayang mengetahui kelemahan-kelemahan hamba-Nya, mengetahui kelemahan-kelemahan kita, sulitnya untuk menghadapi maksiat-maksiat yang Allah ciptakan untuk menguji kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita satu hal, yaitu sabar. Kita selalu saja menyandingkan kalimat sabar dengan musibah. Pada dasarnya sabar dalam menghadapi musibah adalah level yang terendah di dalam tingkat kesabaran yang harus kita lewati. Tingkat yang paling terendah di saat Allah timpakan kepada kita musibah-musibah kecil maupun musibah besar, baik yang berkaitan dengan harta, baik berkaitan dengan jiwa, baik berkaitan dengan kehormatan, baik berkaitan dengan kemuliaan kita, maka kita selalu mengucapkan, membasahi lidah kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepuasan kita terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Seorang perempuan meninggal bayinya, maka Allah bertanya kepada malaikat maut, apa yang dia katakan ketika bayinya dicabut nyawanya? Maka kata malaikat maut, hamidaka wastarja'a. Orang ini ya Allah Subhanahu wa taala, meskipun dicabut nyawa bayinya, dia tetap memujimu, mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, dan dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah puas terhadap hamba-Nya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ibnu laha baitan fil jannah, bangunkan rumah untuk ibu ini di surga, wasammuha bi baitil hamdi, dan berikan nama rumah itu dengan baitul hamdi atau rumah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini adalah tingkat sabar yang terendah, di saat Allah Subhanahu wa taala memposisikan kita dalam titik terendah dalam kehidupan kita, mungkin musibah datang bertubi-tubi, saat yang bersamaan mungkin ada orang yang kita cintai meninggal dunia, dalam waktu yang bersamaan mungkin ada bisnis kita yang mungkin bangkrut, mungkin ada uang kita yang hilang, mungkin ada keluarga kita yang lagi sakit dalam waktu yang bersamaan, sehingga kita merasa terendah dalam hidup kita, tapi tetap mulut kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita puas apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Hari ini Allah musibahkan kita, sudah bertahun-tahun sudah kita melewati masa pandemi. Kita betul-betul kesulitan untuk beribadah. Kita juga betul-betul kesulitan untuk berinteraksi. Kita kesulitan untuk bersilaturahmi. Kita kesulitan untuk mencari nafkah. Tapi kita wajib menghadapinya penuh dengan kesabaran. Allah ciptakan musibah untuk kita. Pada intinya yang Allah inginkan di balik musibah itu adalah bagaimana cara kita melewatinya. Bukan berhasil atau tidak berhasil kita melewatinya. Maka ada orang menganggap dan mengukur keberhasilan itu adalah di saat Allah timpakan kemiskinan, dia mampu membalikkan keadaan menjadi kaya. Bukan itu keberhasilan yang Allah inginkan. Tapi yang Allah inginkan adalah, keberhasilan yang Allah inginkan adalah
di saat ditimpakan musibah itu, bagaimana cara kita melewatinya? Apakah membuat kita semakin taat kepada Allah? Apakah kita bersabar? Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wasta'inu bisabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jika ada masalah yang ditimpakan, sabar dan salatlah. Di awal juz 2 juga Allah sudah ingatkan, "Wasta'inu bisabri was-salah." Juga dalam redaksi yang sama Allah ingatkan kita, apapun yang Allah timpakan, sabarlah dan salatlah. Artinya, semakin Allah timpakan musibah kepada kita, yang Allah inginkan adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Pandemi ini bertahun-tahun sudah, yang Allah inginkan adalah wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang bersabar. Berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang bersabar. Apa kabar gembiranya? Bahwa orang itu sedang naik iman, diuji imannya. Maka bagi orang beriman, musibah itu adalah perkara yang, bukan semua musibah itu perkara buruk. Dia bangga mendapatkan musibah, karena ketika ditimpakan oleh musibah, itu tandanya bahwa kita semua sedang diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan iman kita akan naik kalau kita mampu melewatinya dengan baik. Maka Allah tidak menyukai mulut-mulut yang suka mengumpat. Allah tidak suka dengan mulut-mulut yang berputus asa. Allah tak suka mulut-mulut yang berandai-andai. Maka itu kalimat-kalimat yang pantang yang keluar dari mulut seorang muslim. Seandainya saya begini, pasti saya begini. Seandainya saya berbuat begini, pasti saya mendapatkan ini. Seandainya saya berbisnis ini, pasti saya dapat ini. Kalimat itu adalah kalimat yang pantang keluar dari mulut seorang muslim. Apalagi kalimat-kalimat mengeluh terhadap apa yang Allah ciptakan untuk kita. Pandemi adalah musibah ataupun ujian yang Allah ciptakan untuk kita. Yang Allah ingin lihat adalah wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar bahwa iman mereka telah naik, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Allah akan bersama mereka-mereka yang sabar, dan Allah menjanjikan bahwa mereka-mereka yang sabar adalah orang-orang yang layak nyelonong masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah adalah level terendah untuk kita sabarkan. Ada hal yang lebih berat daripada itu, yaitu kita harus bersabar di saat kita dihadapkan dengan kemaksiatan. Tidak ada satupun kemaksiatan yang tak menggiurkan. Tidak ada minuman keras yang tak menggiurkan. Tidak ada aurat yang tak menggiurkan. Tidak ada perjudian yang tak menggiurkan. Maka maksiat-maksiat itu didampingi atau ditumpangi oleh iblis yang membuat kita tertarik untuk mendatanginya. Justru melewati itu jauh lebih rumit. Maka level yang kedua, lebih tinggi daripada tadi, adalah bagaimana kita sabar di saat Allah Subhanahu wa taala hadapkan satu kemaksiatan yang menggiurkan, tidak tergoda. Itu lebih rumit daripada kita melewati musibah-musibah, cobaan-cobaan Allah. Lebih tinggi daripada itu adalah di saat kita harus sabar saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan suatu ibadah untuk kita. Bersabar untuk melaksanakan salat Jumat secara khusyuk, bersabar bangun untuk melaksanakan salat tahajud, bersabar untuk berpuasa, bersabar untuk berzikir, bersabar untuk mengeluarkan uang ke kota infak. Itu jauh lebih rumit, itu jauh lebih sulit, karena tantangannya adalah ada iblis yang menumpang di sana, yang setiap saat membisikkan ke telinga kita agar kita jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kita mengambil segala hal dengan memandang secara positif. Allah ingin kita memandang segala sesuatu dan mengambil pelajaran terhadap apapun yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan. Maka hari ini kita selalu berpikiran husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni ala zanni 'abdi bi, kata Allah, aku ini tergantung bagaimana hamba-hambaku menyangkaku. Maknanya apa? Jika kita selalu bersangka baik kepada Allah, maka kebaikan akan Allah berikan kepada kita. Di saat kita sudah bersangka buruk kepada Allah, tidak sayang dengan kita, tidak mau memberikan nikmat kepada kita, membenci kita, menyayangi yang lain daripada kita, di saat itu apa yang kita sangkakan tentang Allah, itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Jika memang kita berhusnuzan bahwa apapun yang Allah ciptakan, suasana yang Allah ciptakan hari ini,
kita berhusnuzon kepada Allah. Mungkin itulah cara Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang sudah berbuih banyaknya. Mungkin itulah cara Allah meningkatkan iman kita. Mungkin disitulah cara Allah subhanahu wa ta'ala agar hamba-hambanya ini punya cara untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صحابة رسول الله جميعا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم نصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا طالب علم إلا وفقته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.